السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Selasa malam 24 Al-Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan 30 Juli 2024 kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di Masjid Al Faruq Kabupaten Banjar dalam sebuah kajian bahas materi Al sirah an-nabawiyah Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma amin Ahibati billah afanillah wa iyakum para ikhwas sekalian bapak ibu saudara saudari yang saya cintai karena Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat pada kesempatan kali ini kita membahas tentang minal ba'thah ilal hijrah dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampai kepada nomor lima pada bab ini. Penulis mengatakan qama kuffar quraish bi ta'dhibi man 'alimu bi islami liyurudduhum 'an dinihim lakinnahum sabaru wa sabatu. Orang-orang kafir Quraisy lakukan penyiksaan kepada siapa yang diketahui oleh mereka tentang keislamannya agar mengembalikan mereka kepada agama mereka akan tetapi yang masuk Islam ini mereka bersabar dan mereka tetap teguh mempertahankan keislamannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita ingin menyebutkan tentang bagaimana salah satu penyiksaan ataupun bahasanya perlakuan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Ada beberapa perlakuan Yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy Terhadap Nabi dan para sahabatnya Radiyallahu yang pertama, mereka menyebarkan syubhat seputar sumber Al-Quranul Karim. Mereka menyebarkan berita-berita dusta tentang Al-Quranil Karim makanya disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 103 innama yu'allimuhu bashar sungguhnya yang mengajarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa di Nabi mereka menganggap bahwa Al-Quran itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkannya dari ajaran manusia atau pemahaman lain dari ayat ini adalah bahwa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah biasa karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa. Kemudian mereka juga menganggap bahwa Al-Quran adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Dongeng-dongeng orang-orang terdahulu ini salah satu uh, sikap mereka di dalam menghadapi dakwah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencela Al-Quran, menyebarkan subuhat seputar Al-Quran. Bagaimana disebutkan oleh Allah? di dalam surat Al-Furqan ayat 5. Waqalu asatirul awwalin tatabaha fa hiya tumla ukratan wa Mereka mengatakan ini adalah cerita-cerita dongeng yang dituliskan untuknya. Cerita itu disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan sore. Ini mereka melawan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara menyebarkan subuhat seputar Al-Qur'an. Mereka juga mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah perkataan dusta Perkataan dusta Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 4 Inna in hadha illa ifkun iftarah Wa a'anahu alaih qawmun akhara. tangguhnya ini Al-Qur'an adalah ifkun muftara yaitu dusta, kabar dusta dan yang menolongnya adalah orang-orang lain. Ini jadi diragukan tentang validitas kewahyuan dari Al-Qur'an. Mereka juga me mencela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Qur'an. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 7. Ma li hadzal rasul ya'kulu wa yamshi fil aswaq. Mengapa ini ada rasul makan makanan dan belanja di pasar. Jadi ini manusia biasa tidak perlu diheboh-hebohkan. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala begitulah sikap dari orang-orang Quraisy, kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meragukan atau menyebarkan syubhat seputar Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering sekali duduk antara uh, al marwah, inda, duduk di sekitar marwah. Marwah ini kan ini sofa, kemudian di sebelah sini Marwah. Beliau sering duduk di situ. Ketika ada orang Nasrani anak kecil berjualan di situ. Dan namanya Jabr. Dia adalah seorang budak yang dimiliki oleh Ibnu Al-Hadrami. Dan mereka mengatakan, "Wallahi ma yu'allimu Muhammadan katsiran Ima ya'ti tibih illa jabrun Nasrani, ulam Ibnul Hadrami. Kata mereka inilah si gurunya Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu budak Ibnul Hadrami, budak Ibnul Hadrami, budak anaknya Al Hadrami, namanya Jabr. Dialah yang mengajari ayat-ayat Al Quran selama ini. Itu tuduhan yang disebarkan oleh orang-orang musyrik Quraisy bahwa Al-Qur'an itu bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab inilah turun ayat surah An-Nahl ayat 103 wala na'lamu dan sungguh kami mengetahui annahum yaqulun inna yu'allimuhu bashar bahwa mereka orang-orang musyrik Quraisy mengatakan yang mengajari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia wa lisanun Mubin. Lisan yang mereka uh, Ucapkan itu Adalah orang ajam Orang nasrani Tidak bisa bahasa Arab Sedangkan Al-Quran ini adalah Bahasa Arab yang nyata Nah itu adalah kisah atau sikap pertama orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebarkan syubhat seputar Al-Qur'an. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kisah yang kedua juga atau e, sikap yang kedua yang dimiliki oleh orang Quraisy orang orang kafir Quraisy untuk me, me menghadapi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah men, men, apa namanya, melawankan Al-Quran dengan kisah dongeng-dongeng terdahulu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kisah Al-Quran, sedangkan orang-orang kafir Quraisy mereka menyebarkan di tengah masyarakat dongeng-dongeng terdahulu Agar manusia tersibukkan dengan dongeng-dongeng tersebut sehingga tidak mendengar Al-Qur'an. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang bernama An-Nadhar bin al harith An-Nadhar bin al harith Dan ini adalah manusia yang paling bengis terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ketika perang Badar dia ditawan dan akhirnya dibunuh dalam keadaan kafir. dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya An-Nadhar bin Halharith dan dia termasuk daripada dedengkot uh, setannya pemimpinnya orang-orang Quraisy dan dia termasuk dari yang me menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan permusuhan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia belajar uh, bahasa Raja-raja Persia, raja-raja Rustum. Maka apabila jika duduk di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengingatkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan memeringatkan pada orang-orang yang duduk di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apabila mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan siksa yang pedih siksa yang pedih Dia berkata Ana wallahi ya masyara ma Quraisy ahsan wahadisan min Aku demi Allah wahai orang-orang Quraisy lebih baik ucapannya daripada orang ini yaitu menunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa ma hadithu illa satirul awwalin iktatabaha Hadis yang disampaikannya itu adalah hanya dongeng-dongeng terdahulu yang dia tulis fahlum ma ilayya maka ayo kalian ke sini jangan ikuti dia wahadithukum ahsana min hadithi aku berbicara kepada kalian yang lebih baik daripada hadis dia kemudian setelah itu Jabr ibn al-Hadrami ini menceritakan tentang kisah-kisah para raja Persia dan Rustum kemudian ia berkata Bimadha Muhammadun ahsan hadisan minni. Bisakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik perkataannya dibandingkan aku? Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 15. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kita, maka mereka mengucapkan ini adalah Asatirul Awali Ini adalah kisah-kisah dongeng orang-orang terdahulu Intinya pada ikhwan yang dirahmati Allah Mereka mempunyai sikap melawan dakwah Rasulullah SAW Dengan mengatakan bahawa Al-Quran adalah dongeng Dongeng orang-orang terdahulu Kemudian termasuk daripada sikap orang-orang kafir Quraisy adalah menghina sukhriyah mencela listihza ngolok-ngolok at-takdzib mendustakan ini adalah tiga sikap dari orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghina ngolok-ngolok mendustakan seperti misalkan di dalam surat Al-Hijr ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalu dan mereka berkata yaitu orang-orang kafir Quraisy ya ayyuhal ladzi alaihi dzikr wa Muhammad yang diturunkan kepadamu dzikir Al-Qur'an innaka la majnun kau adalah manusia yang paling gila Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh manusia yang paling gila kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dihina dengan sihir dan tukang dusta dihina dengan sihir dan tukang tukang dusta bagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Sad ayat 4 wa ajibu anja'ahum munzirum minhum faqala al kafiruna hadha shay'un hadha sahirun kadzab dan mereka heran dengan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sebagai bentuk peringatan terhadap mereka dan orang-orang kafir di antara mereka mengatakan ini adalah sahir kezab tukang sihir tukang dusta nah ini sedikit tentang dusta ya para ikhwan jangan sampai seseorang berdusta dan jangan sampai seseorang terkenal dengan dusta nah, orang mukmin itu tidak berdusta ya apabila ada orang terkenal dengan dusta itu derajatnya turun dari mulai 90 langsung ke 5 turun marwahnya turun ya, yang berdusta itu marwahnya turun hanya ada perkataan Sa'id bin Musayyib rahimahullah beliau mengatakan lau nazala malakun minas sama kalau ada malaikat turun dari langit summa qal innallaha halal kadhib kemudian Ia berkata sesungguhnya Allah menghalalkan dusta Maka dhabtu tawarru'an Maka aku tidak akan juga berdusta Karena aku malu untuk berdusta Orang kalau salah yang aku salah tapi jangan dusta Jangan sampai dusta al-mu'min la yakidhib Orang yang beriman tidak berdusta Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Mereka menuduh dan kalau di dalam ilmu hadis kalau ada rawi ini kan ada rawi ini san imam sheikh, yang tabi yang tabiul atba tabiut tabiin tabiin sahabat Rasulullah ini namanya sanad kalau ada di salah satu orang di dalam sanad ini rawinya mutaham bil kadhib dituduh berdusta baru dituduh maka hadisnya menjadi matruk hadisnya itu akhirnya ditinggalkan baru dituduh berdusta belum pasti kalau memang memang benar-benar dia berdusta dan ahli dusta maka pasti hadisnya mau dua palsu hanya hati-hati para ya jangan sampai terkenal dari diri kita tukang dusta karena itu sangat tercela sekali dusta sangat tercela Makanya mereka me, me, menggelari Rasulullah SAW dengan dusta dan ini penggelaran yang tidak dibenarkan. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah termasuk daripada sikap orang-orang kafir Quraisy ketika mendapati dakwah Rasulullah SAW adalah uh, mengajak orang-orang musyrik kembali kepada agama mereka mengajak orang-orang musyrik kembali kepada agama mereka bagaimana firman Allah dalam surah Al Qalam ayat 9 Wadu, lautu dihinu, fayudhinu. mereka ingin agar kamu berpura-pura baik kemudian mereka akan uh, melakukan peninggalan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di intinya mereka ini uh, ingin salah satu uh, perbuatan mereka adalah menghadapi dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka senantiasa uh, mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk kembali ke dalam agama mereka. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir sikap mereka terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyiksa nah, nabi dan para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiksa Nabi dan para pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang disiksa dengan di penjara, ada yang disiksa dengan disiksa eh, di apa? Ya disiksa, disiksa dengan pukulan, disiksa dengan lapar, disiksa dengan haus di tengah padang pasir di kota Mekah. Lagi kalau seandainya sudah benar-benar panas. Di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang eh Ufad, sebelum itu di antara orang-orang kafir Quraisy yang memperlihatkan permusuhan terang-terangan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pamannya Abu Lahab. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab. Dan ini orang binasa setelah peperangan Badar Al-Kubra. Ya, dalam keadaan kafir, Abu Lahab. Yang kedua adalah anak pamannya yaitu Abu Sufyan bin Al-Harith. Ini waktu sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dan Abu Sufyan masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah dan bagus keislamannya menjadi sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga Utbah bin Rabi'ah ini dedengkotnya orang-orang kafir musyrik. Utbah bin Rabi'ah dan dia mati dalam keadaan kafir di peperangan Badar al Kubro. Di peperangan Badar al Kubro. Yang keempat, Syaibah bin Rabi'ah. Ini juga meninggal dalam peperangan Badar al Kubro. Kemudian yang keenam, Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb. Ini ditawan saat peperangan Badar Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuhnya, Abu Sufyan bin Harb. Kemudian yang ketujuh, Al Hakam bin Abil As bin Umayyah. Beliau ini masuk Islam di kota Mekah dan bagus keislamannya. Kemudian An nadhar ibn Al Harith yang kita baca tadi, An nadhar ibn Al Harith, dia ditawan pada peperangan Badar Al Kubro Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk para sahabatnya membunuhnya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kesembilan adalah abul Bakhtari bin Al Asi bin Hisham. abul Bakhtari bin Al Asi bin Hisham. Dan dia adalah Fir'aun umat ini. Dia adalah Fir'aun umat ini. Ya, Ufad. bukan itu dia meninggal di peperangan Badar al kubro dalam keadaan kafir kemudian selanjutnya yang ke sepuluh Abu Jahal bin Hisham Abu Jahal bin Hisham siapa yang masih ingat nama Abu Jahal Abul Hakam itu kunyahnya namanya Ah, Amr namanya apa? Amr. Amr bin Hisham. Namanya Amr bin Hisham. Tanya Rasul SAW berdoa, Ya Allah, Aizal Islam bi ahadi Umarain. Wahai Allah, eh, jayakan Islam dengan salah satu dari Umar. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Dan Rasul SAW memilih, Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan untuk umat Islam adalah Nabi, Nabi eh, siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah. Kemudian yang ke sebelas Al Walid bin Al Mughirah. Al Walid bin Al Mughirah. Ini juga memperlihatkan kemusyrikannya ataupun perlawanannya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih ada yang ingat peristiwa Al Walid bin Al Mughirah? meruntuhkan apa mem mem memperbaiki Ka'bah memperbaiki Ka'bah ada lagi satu kisah Al Walid bin Al Mughirah beliau orang sudah tua itu orang-orang kafir Quraisy ingin memberikan gelar kepada Rasulullah SAW akhirnya gelar yang disepakati apa saya masih ingat tukang tukang sihir Ya, asalnya dituduh sebagai majnun Kata Al-Walid bin Mughirah Enggak, dia orang sehat Bukan orang gila, kalian tahu itu Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa Dia adalah tukang syair ha? Kata Al-Walid bin Mughirah Kalian tahu sebenarnya bahwa yang diucapkannya itu bukan syair yang kita paham Dia lebih daripada itu nah, Ini sebenarnya menunjukkan bahwa orang-orang kadang tidak mau menerima kebenaran karena kesombongan. Mereka faham sebenarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Nah, yang ke-12 Al-As Al bin Wa'il. Ini termasuk daripada dedengkot kekufuran. Mati sebelum peperangan Badar sebagai seorang kafir. Kemudian yang ke-13 Umayyah bin Khalaf. Ini adalah salah satu eh, apa namanya orang kafir Quraisy yang paling buruk, Umayyah bin Khalaf. Ini tuannya Bilal. Ini tuannya Bilal. Dan dibunuh atau terbunuh di peperangan Badar Al-Kubra dalam keadaan kafir yang membunuhnya adalah siapa? Bilal. Umayyah bin Khalaf yang membunuhnya adalah Bilal. Nah, kemudian 14 Ubay bin Khalaf ini uh, dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW pada peperangan Uhud dalam keadaan kafir dan dialah satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu siapa? Uh, Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf yang ke-15 yaitu Al Aswad bin Al Muttalib bin Al Asad Al Aswad bin Al Muttalib bin Asad mati dalam keadaan kafir sebelum peperangan Badar Al Kubra Kemudian yang ke-16 Al Aswad bin Abdiyaghuts Al Aswad bin Abdi mati dalam mati dalam keadaan kafir sebelum peperangan Badar Al Kubra maka mereka adalah orang-orang yang paling buruk permusuhannya terhadap Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Jahal orang yang fasik ini, dia dia menipu daya orang-orang yang ada di Quraisy. Jadi jika ada seorang yang didengar masuk dalam agama Islam, lalu masuk Islam, maka dia memiliki syaraf wa manah, ah, kemuliaan dan juga tidak diganggu oleh orang lain. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah, Abu Jahal berkata, "Tarakta dina abika, dina abika, wa khairun minka, lalu hilmaka wala nufal ra'yaka wala syarafaka artinya Abu Jahal berkata engkau telah meninggalkan agama bapakmu berkata kepada siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu dan bapakmu lebih baik daripadamu sungguh kami akan mencela engkau di kalau ada orang masuk Islam dibegituin juga oleh Abu Jahal. Eh, kamu yang masuk Islam. Kamu berarti meninggalkan agama bapakmu. Bapakmu lebih baik daripadamu. sungguh engkau akan kami hinakan. Dan pendapatmu tidak kami ambil. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kalau ada orang yang ahli uh, perdagangan masuk Islam maka mereka mengatakan wallah lanuksidan najit tijarat demi Allah kami akan hancurkan perdagangan wala nuhlikan namalik malak dan sungguh kami akan binasakan hartamu uh, kalau seandainya yang masuk Islam itu adalah lemah di Bilal, Khabbab bin Al-Arab uh, orang tersebut akan dipukuli dan disiksa dipukuli dan disiksa jadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga orang yang masuk dalam agama Islam kalau seandainya yang masuk ini dia orang terpandang kaya terpandang lah maka dia akan mengatakan orang-orang Quraisy mengatakan kamu masuk dalam agama Islam kamu berarti meninggalkan nenek moyangmu meninggalkan bapakmu, agama bapakmu. Sedangkan bapakmu lebih baik daripada kamu. Oh, itu kan orang langsung tergugah. Ya sudahlah, kembali aja kita. Ya. Gara-gara di seperti itu kan. Kalau seandainya ada orang yang masuk dalam agama Islam, dia adalah seorang yang pedagang. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, hati-hati lu. Kamu kalau masuk Islam, maka daganganmu habis. Kalau kamu sudah masuk Islam, maka hartamu akan binasa. Nah, sedangkan orang yang lemah seperti Bilal, Khabbab, Idul Arad, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memenggalnya. Nah, para ekwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita ingin baca, bagaimana penyiksaan terhadap para sahabat. Yang disiksa, ada, uh, jadi begini, Abdullah bin Masud anhu mengatakan, ada tujuh orang yang memperlihatkan dakwah dan memperlihatkan keislaman. Rasulullah, Abu Bakar, Ammar, ibunya, Sumayyah, Suhaib, Bilal, dan Al-Miqdad. Ini tujuh orang yang mem memperlihatkan keislamannya. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh siapa? Oleh siapa? Pamannya Abu Talib. Jadi tidak ada yang ganggu. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu dijaga juga oleh siapa? Oleh kaumnya. Tidak ada yang ganggu. Adapun sahabat-sahabat yang lain maka disiksa oleh orang-orang Quraisy dipakaikan dengan pakaian eh, rantai-rantai eh, dari besi kemudian di dipanaskan di bawah terik matahari ini para dirahmati oleh Allah dalam keadaan seperti itu yang menyiksa adalah Umayyah bin Khalaf. Yang disiksa adalah Bilal. Dalam keadaan seperti itu Bilal tetap mengatakan ahad ahad. Yang Maha Esa Allah, yang Maha Esa Allah subhanahu wa taala. Itu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ada juga penyiksaan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu Yaitu Amannya narik paksa namanya itu Al-Hakam bin Abil Al As narik paksa Uthman bin Affan kemudian diikat lalu ditanya atar an millati abaik ila dini muhdath. apakah engkau uh, membenci agama bapakmu dan engkau memeluk agama yang baru saja Wallahi la ahulluka abadan hatta tada'a anta alay min hadati. Demi Allah Aku tidak akan melepaskan ikatanmu sampai engkau meninggalkan uh, Apa yang kau yakini dari agama ini Lalu Uthman berkata Wallah La ada'uhu abadan wa la ufariquhu Demi Allah aku tidak akan tinggalkan selamanya Dan aku tidak akan berpisah dengannya Maka melihat kekuatan Islamnya Uthman bin Affan sang paman Al-Hakam bin Abi al akhirnya melepaskan talinya dan membiarkan dia melepaskan talinya dan membiarkan kemudian penyiksaan terhadap Az-Zubair bin Al-Awwam sama Zubair bin Al-Awwam yang di yang menyiksanya pamannya dengan cara bagaimana tikar digulung, Allahumma, tikar digulung, kemudian lalu dibakar dan dimasukkan uh, sesuatu ke dalam tikar tersebut, kemudian sesuatu tersebut dibakar sehingga nafasnya sesak, nah, dia dalam tikar. Kemudian dikatakan kepada beliau Az-Zubair bin Awam Irja'il al-Kufr Kembali engkau kepada kekufuran Lalu Zubair bin awwam mengatakan La akfuru abada Aku tidak akan kufur selamanya Penyiksaan Yang lain ya, Penyiksaan Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair Pada ikhwan dirahmati alai Allah Beliau termasuk pemuda di kota Mekah dan ganteng dan kedua ibu bapaknya sangat mencintai Mus'ab bin Umair ibunya senantiasa memiliki harta yang begitu banyak dan ibunya memakaikan pakaian yang sangat bagus sebelum Mus'ab bin Umair masuk dalam agama Islam Wakana a'atara ahli Makkah. A'atar. Mana a'atar? A'atar artinya adalah orang yang paling wangi di tengah kok penduduk kota Makkah. Ya. Rasulullah SAW kalau melihat Musab bin Umair mengatakan Maraitu bi Makkah ahadan ahsana limmatan wala araqa hullatan wala an'ama ni'matan min Musab bin Umair. Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih bagus bajunya dan lebih tipis kainnya dan lebih lembut e, kainnya dibandingkan yang e, daripada yang diberikan kepada Musab bin Umair. Artinya tidak ada yang lebih daripada Musab bin Umar. anhu. dan banyak para sahabat Nabi radhiyallahu anhu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Silahkan adan dulu. Allahu akbar الله اكبر الله اكبر الله. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. masih banyak para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari sahabat-sahabat Nabi yang disiksa dari sahabat-sahabat Nabi yang disiksa. Saya sebutkan beberapa nya di antaranya yang tadi sudah kita sebutkan. sekarang di antaranya juga yaitu yang kita kenal adalah Bilal bin Rabah Bilal bin Rabah Oke ini termasuk daripada yang disiksa di zaman Rasulullah SAW Bilal bin Rabah adalah budak dari sebagian keluarga Bani Jumah dan yang menjadi tuannya Umayyah bin Khalaf kemudian <yukhrijuhu idha hamiyyati syams waktadzahira> Hilal, dikeluarkan jika sudah matahari di atas kita pas panas-panasnya ayat <yukhara> kemudian diletakkan di atas punggungnya batu yang panas. Tumma ya'muru bis al-'azimah 'ala sadri. Jadi beliau disuruh ber -ber berbaring kemudian diperintahkan untuk diletakkan batu yang panas. Kemudian Umayyah bin Khalaf berkata, "La tazalu hakadha hatta tamu. Dia bilang, "Kamu akan selalu disiksa, disiksa seperti ini sampai engkau mati." Au takfura bi Muhammad. atau engkau kufur dengan Nabi Muhammad SAW. dan engkau beribadah kepada Allah Dalam keadaan demikian, Bilal mengatakan ahad 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 ahad. Kemudian yang selanjutnya adalah penyiksaan terhadap keluarga Yasir Yasir. Ada anak namanya Yasir. Ada bapaknya namanya Ammar. Ada bapak namanya siapa? Ammar bin Yasir. Ibunya namanya Sumayyah. Ibunya namanya si Sumayyah radhiyallahu anha wa arda. Dan pada ikhwan yang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyiksa Ammar sang bapak. Kemudian Yasir adalah Abu Jahal. Mereka dikeluarkan pada matahari tepat di atas kepala kita kemudian disiksa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mereka. Dan mereka mengatakan sabran ala yasir fa inna ma'idakumul jannah Bersabarlah engkau wahai keluarga yasir Sesungguhnya janjimu ataupun eh, kabar baik untukmu adalah dijanjikan surga Maka meninggal yasir Sang bapak Ammar bin yasir Yasirnya meninggal karena disiksa umayyah Ummu Ammar Juga meninggal Siapa yang membunuhnya? Abu Jahal. La'anatullah alaih. Kira'anu ummah. Ya. Dengan cara biharbah fi qubuliha famata. Dengan cara tukang tongkat di kemaluannya. Kemaluan Sumayyah. Dan wahiyah awalu syahidatin fil islam. Maka Sumayyah adalah ghidah yang wanita yang mati syahid pertama kali dalam agama Islam. Sedangkan Ammar melihat kejadian itu, bapaknya dibunuh di hadapan dia, ibunya seperti di, itu kan di hadapan dia sampai meninggal. Akhirnya Ammar diperintahkan untuk mengatakan yang buruk dan dia lakukan. Dan dia menyesal setelah itu. Tapi dia mengatakan itu karena ada iman di dalam kalbunya. Makanya Allah menurunkan surah An-Nahl ayat 106. Man kafara man ukriha wa iman. Siapa yang kufur terhadap Allah setelah keimanannya maka ini adalah orang-orang yang tercela kecuali seorang yang dipaksa dan kalbunya tenang dengan keimanan. Nah, itu beberapa uh, penyiksaan terhadap para sahabat Nabi. Di antaranya juga penyiksaan kepada Al Khabbab bin Al-Arad. Ahli Quran dari para sahabat Nabi namanya Khabbab bin Al-Arad. Nah. nah uh, kemudian ada kejadian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan Bilal bin Rabah. Jadi ketika Umayyah bin Khalaf menyiksanya Maka Abu Bakar Siddiq memerdekakannya. Ketika ada Umayyah bin Khalaf menyiksa siapa? Bilal bin Rabah. Abu Bakar Siddiq berkata, "Ala tattaqillahi fi hadzal miskin?" Apakah engkau tidak takut kepada Allah tentang orang miskin ini? Hatta mata, sampai kapan dia seperti itu? yang Umayyah bin Khalaf mengatakan, Anta alladhi absattahu fa'angqidhu mimma tara. Kamu yang sudah merusaknya. Ayo sekarang selamatkan dia. Maka kata Abu Bakar Siddiq, Af'al, ya aku akan selamatkan. Indi gulamun aswadu ajlad minhu wa aqwa ala dinika wa u'tikahu bihi. Aku miliki budak berkulit hitam lebih kuat daripada ini budak mobilal ini maka aku kasih dan engkau merdekakan dia Umayyah berkata Qad kabil tu ya jadi intinya mereka itu bukan karena agama tapi kan apa uang ya saya terima Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan huwalak nih ambil tadi kasihkan oleh Abu Bakar Siddiq uh, budaknya dan mengambil bila Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakannya. Memerdekakan Merdekakan Bilal. Ini salah satu yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. <laughs> Itu dulu para ikhwan dirahmati Allah. setelah para orang-orang kafir Quraisy menyiksa Abu Bakar As Siddiq, eh Bilal bin Rabah, Mar bin Yasir. Ada yang ingin bertanya atau ini ada pertanyaan, Bapak? Pertanyaan nomor pertama, bolehkah mengikuti acara MTQ yang di dalamnya ada peserta sewaan dari luar daerah? Misalkan, kota A ingin mengirim perwakilan, tapi peserta yang diambil malah, malah dari kota B karena alasan tertentu untuk dijadikan wakil untuk daerahnya, layaknya seperti liga sepak bola. Maka jawabannya, asal hukum mengikuti acara MTQ terjadi khilaf di antara ulama. Dan saya lebih condong kepada pendapat jumhur bahwa dia boleh, karena perlombaan diperbolehkan oleh seorang Muslim untuk mengikutinya. Wanasal yaitu di dalam perlombaan ee, memanah perlombaan naik kuda dan perlombaan eh main pedang ada hadisnya itu Rasulullah SAW bersabda, la sabqa illa fi thalath. Tidak ada perlombaan yang dibolehkan kecuali pada tiga di senin artinya kemana au khuffin, artinya e, lari au hafirin artinya kuda nah perlombaan MTQ musabaka tilawatil lebih daripada itu nah, diperbolehkan nah, diperbolehkan dengan catatan tidak ada judi di dalamnya hadiah dari panitia atau hadiah dari salah seorang peserta diperbolehkan nah sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang jadi pertanyaan bukan itu saja peserta diambilkan dari daerah lain agar daerah lain tersebut agar daerah ini menang nah pertanyaan adalah bolehkah ikut serta di dalam perlombaan tersebut. Maka jika yang ditanyakan adalah orang yang ingin berlomba ini ikut di dalam perlombaan yang terjadi tadi ada pemain sewaan, ya tidak mengapa, itu bukan urusan dia. Tapi yang jadi masalah adalah kalau jadi pemain sewaan dirinya, dirinya dari di Banjarmasin, kemudian disewa oleh orang yang mengikuti MTQ, Misalkan dari Jakarta, akhirnya menang. Ini bagaimana? Jawabannya adalah tidak boleh. Tidak boleh. Kalau seandainya ada peraturan yang melarang untuk menyewa pe pengikut perlombaan, tidak boleh kecuali yang memiliki kartu tanda penduduk di daerah itu, misalnya, maupun daerah lain tidak diperbolehkan. Intinya begitu. Wallahu Pertanyaan kedua, apa bedanya hutang dengan modal atau investasi? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang dikembalikan pada waktu yang sudah ditentukan. Dan tidak boleh dengan riba pada saat pengembalian. Itu hutang. Kemudian modal atau investasi adalah eh, sebuah harta yang diberikan kepada seseorang agar orang tersebut menggunakan harta nanti untung sama untung rugi sama rugi itu perbedaan antara hutang dengan investasi dan apakah boleh meminta kembali invest yang sudah dia lakukan maka jawabannya tidak. tidak tidak boleh diambil lagi harta yang sudah dijadikan sebagai investasi akan tetapi digunakan terus untuk berdagang digunakan terus untuk ber berdagang Allah Bolehkah memasang bendera atau ornamen kemerdekaan di depan rumah karena ingin ikut memeriahkan acara kemerdekaan? Maka jawabannya adalah ini perkara mubah. Tidak mengapa, seorang melakukan hal tersebut. Perkara ini mubah, tidak ada urusannya dengan e, ibadah. Wallahu dan ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Di sana ada pendapat ulama lain, di antaranya pendapat Komisi Fatwa untuk Riset Ilmiah dan Arab Saudi. Mereka mengatakan itu semua adalah bidah. Peringati hari peredekan dan meletakkan ornamen dan seterusnya adalah belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lebih condong berapa pendapat itu adalah perkara yang e, mubah, adat kebiasaan. Tidak ada urusannya dengan ibadah. Allah Pertanyaan keempat, apakah seorang wanita berdosa jika menghadiri pernikahan yang mengandung kemungkaran namun berada jauh seperti membantu memasak di dapur? Maka jawabannya asal hukumnya adalah ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta al wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah apabila di dalam sebuah pernikahan ada kemungkaran kita tidak boleh membantu terjadinya kemungkaran itu. Adapun membantu membasuh piring diperbolehkan tidak mengapa. Tidak boleh membantu terjadinya kemungkaran tersebut, a'lam. Pertanyaan kelima, apakah boleh berkomunikasi dengan laki-laki yang sudah melamar saya melalui telepon? Maka jawabannya tidak boleh, karena dikhawatirkan dekatkan diri kepada perbuatan zina dan hati sangat lemah, a'lam. Nanti, kalau seandainya sudah menikah, ada waktunya. Ya, tidak lewat telepon lagi, langsung, langsung mau kuciak di higa telinga. Tidak <laughs> ya, ada telepon teleponan lagi. Makanya lah kasih dilamar, jangan sampai terlambat. Lamar sampai dua tahun, tiga tahun, empat tahun proses apa statusnya cuma lamar. Ya. Enggak harus naik kelas statusnya istri kan dilamar. Allah malam. Pertanyaan keenam, apa hukumnya mendidik anak dengan cara yang keras seperti memukulinya jika tidak mau belajar dan sholat? Asal hukumnya boleh, ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, "Muru auladukum bi salah wahum abnau sabi'i sinin, wadrimu alaihi wahum abnau ashri sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur tujuh tahun. Dan pukul mereka Jika tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun Tetapi, kalau ditanya Mana yang lebih afdal, memukul atau tidak Jawabannya tidak Tidak memukul lebih afdal Karena pendidikan dibangun Di atas kelembutan Kesantunan Dan memukul pun Kalau itu menjadi pilihan Tidak boleh memukul yang membahayakan Bahasa para ulamanya Zor gairu pukulan yang tidak membahayakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan dengan kayu arok, kayu siwak kalau ingin memukul. Ya. Di zaman sekarang kalau seandainya pakai kayu siwak meskipun hanya pakai kayu siwak bisa-bisa dilaporkan polisi <guruh> di zaman sekarang saking lemahnya ya, sebagian anak Uh, kemudian tidak boleh kalau pilihan yang memukul tidak boleh di wajah dan tidak boleh lebih daripada tiga kali la tadribul wajh janganlah kalian mukul wajah wala tuqabbih dan jangan merendahkan memburukkan tidak boleh ini kadang-kadang sudah tendang tempeleng lawan muntung-muntungnya dasar anak warik <tuh> Ini nggak boleh. Nah, pertanyaan ketujuh terakhir saya selalu diang diganggu jin siluman buaya. Jika tidak memberi makan sesajen, padahal saya tidak tahu menau, hanya diharuskan untuk menjaga tradisi leluhur. Jika terlambat memberi makan, saya akan sakit. Apa solusinya atau cara membuangnya? Karena saya tidak tahu saya tahu itu perbuatan syirik. Jawabannya adalah pertama bertobat. Dari perbuatan syirik tersebut menyediakan sesaji untuk si siluman buaya ini. Bertobat. Bertobat itu berarti e, menyesal atas perbuatannya, memutuskan perbuatan itu tidak melakukan lagi, bertekad untuk tidak melakukan lagi, ikhlas hanya karena Allah dilakukan pada waktu yang masih diterima taubat. Lalu setelah itu diruqyah dirimu. Baik yang paling utama adalah ruqyah mandiri. Baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian baca surat Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Lalu baca ayat kursi, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan baca bacaan sebelum tidur di antaranya ayat kursi dan surat al-ikhlas al-falaq annas. Ya Allah sembuh. Dan ini disebut dengan jin turunan. Dan itu memang ada. di ada anak saya pernah diceritakan oleh kawan-kawan di pesantren lain, ada anak yang dia di pesantren itu sering kesurupan. Kemudian ketika ditanya, ini adalah jin warisan. Perisan leluhur gitu ya, leluhur siluman buaya. Lalu setelah itu, yang masih me, ternyata anak tersebut ingin dijadikan sebagai pewaris jin itu oleh kakeknya. Kakeknya masih hidup, nah, maka didatangilah kakeknya agar menjauhkan pengaruh sihir tersebut. Nah, akhirnya kakeknya setuju, telah didakwahi kemudian anaknya selamat. Ini memang ada jin leluhur itu ada, ya, yang memang jin diwariskan dan itu harus dirukyah orangnya, tidak boleh tidak dirukyah. Nah, yang lain. berulang-ulang, berdoa. Saat? Saat? Saat berdoa umum, secara umum apa di dalam sholat? Tidak mengapa. Berdoa, kemudian dia mengulang-ulangnya. Tapi, jangan sampai itu was-was. Karena kalau was-was, berarti penyakit. Bahkan tidak boleh diulang. Jadi, kalau ingin mengulang tidak mengapa, tapi bukan karena was-was. Tapi memang ingin mengulang dan Rasulullah SAW berkata, Inna Allah yuhibbul mulihina fid Sungguhnya Allah menyukai orang yang mengulang-ulang di dalam doa. Tapi bukan karena was-was. Kalau mengulangnya karena was-was itu berdosa. Karena mengikuti ajakan syaitan. Apalagi was-wasnya tadi ribet banget merasa tidak meletakkan hati saat berdoa itu murni bisikan syaitan misalkan lebih takbir Allah Allah belum rasuk lagi <guluh> nah ini nggak benar tidak boleh diulang-ulang Nabi Muhammad SAW diceritakan tidak uh, arata as-salah fastaqfaqum wastaqbil qiblah. Jika engkau ingin mendirikan salat, maka berdirilah dan menghadaplah kiblat. Fakabbir, kemudian bertakbir. Tidak ada harus bagian ulama fikih memang mewajibkan harus apa yang diada di dengan di lisan itu harus sama. Dan ini sangat sulit sekali. Tak Allah nafsan, ilah usah Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan ingat salah iblis itu mengganggu manusia dari sisi yang dia lemah di dalamnya. Dulu sebelum kita kenal dakwah, kita mulai ingin meniti jalan istiqamah, sebelum itu kita malas. Itu gangguan setan. Dengan malas, dengan suka maksiat, suka hura-hura, suka syahwat dan seterusnya. Itu saat itu iblisnya begitu bentuknya. Tapi setelah kemudian dia bertobat, meniti jalan istiqamah, beda lagi jenis iblisnya. Yaitu memberikan nazrun fasta'id billah. Aima yanzaghan naka syaitan, minna syaitan nazrun fasta'id billah. Dan jika ada syaitan bisikan kepadamu dalam kalbumu, minta perlindunganlah kepada Allah. cara yang kedua iblis adalah, oh ini ahli ibadah nih, gak bisa lagi diganggu dengan syahwat. Syahwat. Ya ahli ibadah, Jangankan orang lain, ibunya saja ditolak kalau memanggil dia kalau dia sedang sholat Ini kan susah. Nah, akhirnya bisikan iblis agar senantiasa waswas. -was. Dan itu penyakit ahli ibadah. Waswas -was itu penyakit ahli ibadah. Wallahualam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semalam tuh Ustadz pernah mengajarkan cara bertasbih dengan jari dari kelingking dua kali kan terus ke ibu jari cuman itu sudah ulun amalkan, cuman ulun lupa itu dari siapa itu dalilnya, itu dari sahabat atau dari nabi, terima kasih bismillah, walhamdulillah e, sebenarnya tidak ada yang pasti dari siapa cuma Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ya kit nabil anamil hendaklah menghitung dengan anamil al anamil itu ini ini nih ini, ini unmulah namanya ujung kuku ini unmulah namanya hendaklah dia menghitung dengan unmulah maka akhirnya seperti itu. Inna huna mustantakat yaumal karena ia adalah berbicara nanti pada hari kiamat. Jadi kalau caranya macam-macam ada yang begini, ada yang begini. Ya? Ada yang kayak Syekh saya, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, saya sering sholat samping beliau kalau lagi ngajar. Saya akan sholat, saya mulai, karena ingin lihat gimana sih. Beliau biasanya. Nah, kalau yang saya contohkan tadi dari Syekh saya, Syekh Ibrahim bin Amir Rahayli. Lalu kalau pakai tasbih bagaimana? Sebagian ulama membolehkan karena itu tidak masuk kepada adat. Sebagian ulama tidak membolehkan. Dan saya lebih condong kepada itu, pendapat itu. Uh, kalau pakai sekarang yang lagi rame cincin tasbih atau subah bahasa Arabnya, maka Syekh Saleh Fauzan tidak membolehkan karena belum ada dalil. Ya, dan khawatirnya itu nanti menjadi e, sesuatu yang menyimpang. Kalau subhah saja, tasbih saja masih khilaf di antara ulama. Tapi kalau cincin tasbih, kan lagi ramai itu cincin tasbih. Belum ada. Beliau mengatakan belum ada dan beliau melarang akan hal itu. Lalu ditanya beliau, apa bedanya dengan subah dengan khatam subah? Apa bedanya tasbih dengan Cincin Tasbih. Kalau tidak salah jawaban beliau waktu itu eh, Tasbih adalah perkara yang mubah. Ya, seseorang ingin menghitung sesuatu dengannya. Sedangkan cincin Subha maka ini belum ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cincin Subha. Dan yang paling utama adalah dengan yang yaqidna nabil anamil, yaitu dengan jari-jemari. lagi. Cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.